Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Rizal Kurniawan Tutorial. Kali ini saya akan memberikan cara bagaimana menyimpan nomor kontak agar tersimpan di akun Google. Bagaimana caranya? Ikuti cara dan tutorial berikut ini. Pertama-tama kita masuk ke dial number atau papan ketik. Di sini saya akan menulis nomor tapi bukan nomor seseorang. Saya akan menulis acak, entah itu nomor siapa. Di sini semisal saya akan menulis bla 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 bla. Di sini semisal ini nomornya, lalu di sini kita buat kontak baru. Nah, di sini kita namai dulu, semisal namanya Bejo. Nah, lalu untuk menyimpan di akun Google, teman-teman geser ke bawah. Nah, sebelumnya untuk pengaturan default atau sebelum tersimpan di akun Google, biasanya handphone tersebut bertuliskan hanya lokasi penyimpanannya, yaitu telepon. Nah, untuk menggantinya yaitu teman-teman tinggal tekan di sini, lalu teman-teman masukkan akun Google teman-teman yang ada di handphone teman-teman. Nah, di sini saya akan masukkan akun Google saya atau akun Gmail saya. Setelah itu, jika sudah, kita tekan selesai. Nah, di sini sudah muncul, kita tekan. Nah, di sini sudah bertuliskan akun Google saya. Berarti nomor saya sudah tersimpan di akun Gmail atau Google. Nah, itulah cara bagaimana menyimpan nomor kontak di akun Google. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share agar channel saya terus berkembang. Terima kasih.